semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel kita Alam Puspi. Oke, jadi di video kali ini aku masih akan memberi tips buat kalian. Tipsnya itu cara menyimpan jangkrik untuk pakan makanan untuk pakan peliharaan kalian dengan baik, agar bertahan sampai beberapa hari. Okay, jadi sebenarnya sama aja sama seperti cara di video kita ya, tips menyimpan ulat hongkong. Kalian bisa lihat videonya kalau mau lihat. Sama caranya sama. Yang pertama kalian harus punya jangkriknya dulu. Nah, untuk pakan reptil yang aku punya, biasanya aku kasih jangkrik. Jangkrik ini kalau aku kasih ulat hongkong. Terus juga ya, kalau misalkan lagi mau sekali bisa dikasih kecoa. Aku udah pernah bikin kecoanya, kalian bisa lihat videonya. Oke, intinya sama aja sebenarnya. Yang pertama pasti kalian harus beli jangkriknya dulu. Tapi kalau beli jangkrik dia sensitif banget ya, cepat mati, jadi kan harus buru-buru masukin ke tempat atau wadahnya. Nah, kemudian kalian siapin wadahnya. Nah, ini saya beli 5.000, beli 5.000, paling bisa beli 5.000, 3.000 tersedia jangkriknya. 5.000 dapetnya sedikit aja. Oke, kalian siapin wadahnya. Ini sebenarnya udah ada yang bekas kemarin, masih bekas. Terus ada ulat-ulat hongkongnya, sisaan, kalian bisa lihat. Mungkin kalian bertanya-tanya, emang bisa disatuin ulat hongkong sama jangkrik? Sebenarnya nggak apa-apa, bisa aja. Biar efektif juga, kalau misalkan si jangkriknya ada yang mati kan bisa dimakan sama ulat hongkong. Itu jadi nggak apa-apa. Oke, sama kayak video sebelumnya, tips-tipsnya itu kita buka dulu, terus kita masukin ke sini. Oh iya, kalau jangkrik bedanya itu harus pakai daun-daun. Pakai daun pisang, dan pisang sih baik ya. Biar kan dia kan makan-makan daun itu kan, jadi harus pakai daun. Nah, kita masukinnya. Terus kita kasih wortel lagi buat makan dia. Selain makan daun-daun, dia juga makan makanan seperti wortel, buah-buahan gitu ya. Pokoknya makannya sedikit-sedikit. Jadi kita potong-potongnya dulu sebanyak lebih ke arah ke mana sih makan ulat hongkongnya kalau ini. Tapi ini makan juga sih sama jangkriknya. Kita potong-potong dulu ya. Potong-potongnya nih. Kalian kasihnya sedikit aja soalnya takutnya pada busuk. Ini kan enggak ada daun pisang ya. Biasanya jangkriknya ini bertahan sampai 5 hari, kalau 5 hari dia bertahan. Kalau mau coba silahkan aja. Coba sedikit.
saya potong-potong. Untuk wortel yang dikasih ke jangkriknya ini, kalian nggak usah banyak-banyak, soalnya kan kalau jangkrik kan dia kalau makannya terlalu banyak, tempatnya ini akan basah gitu. Jadi kalau dia makan banyak pasti dia mengeluarkan kotoran atau pipis gitu, itu kan jadi cepat lembab gitu. Nah kalau udah lembab kan si jangkriknya mati gitu. Jadi ini jangan terlalu banyak-banyak kasih si wortelnya ini, wortel atau sayur-sayuran yang lain. Kita tuangin dulu ya. Dan kalau misalkan kalian naruh jangkrik itu harus di tempat yang banyak ventilasi udaranya biar dia nggak cepat lembab. Tadi yang aku bilang dia kan kalau misalkan banyak makan banyak mengeluarkan kotoran juga, jadi cepat lembab ininya, kandangnya, kandangnya. Makanya kenapa disatuin sama ular Hongkong, karena kalau misalkan jangkriknya mati bisa dimakan sama ular Hongkongnya. Ada pun sebaliknya, kalau misalkan ular Hongkongnya mati dimakan sama ular Hongkongnya. Jadi ini ya caranya, ini bisa bertahan sampai 5 hari 5 atau 4 hari. Semoga videonya bermanfaat. Kalau kalian suka silakan like videonya dan juga subscribe, nyalakan loncengnya dan gak ketinggalan info-info terbaru dari kita. Jangan juga follow Instagram kita. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.